Ya, kembali lagi di segmen IP Watch bersama saya Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. sore hari ini kita akan membahas IPO dari Emiten yang bergerak di bidang bahan kimia. Emiten ini bergerak khususnya di pengolahan air limbah dan juga pengolahan dari minyak dan gas. Nah langsung saja kita saksikan bagaimana kira-kira uh, harga IPO dari saham uh, Zeus. Nah, kalau kita lihat penawaran awal dari saham Zeus ini akan dilaksanakan pada 18 hingga 25 Juli 2023 e, sekarang. Kemudian penawaran umum dilaksanakan pada 2 sampai 4 Agustus sehingga e, investor dapat memesan saham Zeus pada tanggal tersebut. Kemudian emiten ini akan melantai atau listing di bursa pada 8 Agustus 2023 dengan saham yang ditawarkan sebesar 1,05 miliar atau setara dengan 21,27 persen. Nah. Harga IPO ketika nanti melantai di bursa, eh, penawaran book building berada di 100 hingga 105 rupiah per saham. Dan dana perolehan dari IPO ini diperkirakan akan sebanyak-banyaknya sebesar 110,25 miliar rupiah. Kemudian eh, IPO ini juga menawarkan eh, pemanis atau yang biasa disebut dengan waran dengan rasio perbandingan 2 banding 1 atau setiap 2 saham yang dimiliki akan menerima satu saham gratis berupa waran. Nah, harga waran ini sebesar Rp10 per sahamnya dan juga exercise, exercise dari waran ini akan dilaksanakan pada harga 125 hingga 135 per saham. Langsung saja kita lihat bagaimana sih sebenarnya saham dari Zeus ini apakah layak untuk dibeli IPO-nya. Ya. Nah, kita memasuki kepada arus kas operasi atau cash flow operation dari emiten yang akan melantai yaitu Zeus. Kita lihat dari tahun 2020, 2021 dan 2022 terdapat tren penurunan secara CFO atau cash flow pression. Ini menurun yang awalnya 5,6 miliar menjadi 2,2 hingga 5,3. Nah, kalau kita lihat permasalahan Zeus dapat terlihat dari kinerja arus kas yang berbanding terbalik dengan pendapatan dan juga laba bersih Zeus. Di tengah pertumbuhan kinerja pendapatan dari Zeus, arus kas Zeus malah turun bahkan menunjukkan nilai negatif pada tahun 2022. Permasalahan ini disebabkan oleh perusahaan tidak memiliki daya tawar yang baik pada pemasok sehingga kesulitan untuk menunda pembayaran utang tercermin dari pembayaran untuk pembelian bahan baku dilakukan dengan tenggat waktu pembayaran secara tunai atau kredit pada jangka waktu 30 hingga 90 hari. Hal ini juga tercermin dari persediaan yang terus meningkat pada perseruan uh, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 73 persen dan tahun 2022 juga kembali meningkat bahkan hingga sebesar 202 persen menjadi 29,3 miliar rupiah. Ini akan menjadi potensi persediaan dari yang dimiliki oleh Zeus akan usang dan kerugian arus kas ini tidak dapat tergantikan karena Zeus tidak mampu menjual persediaan yang dimilikinya tersebut. Nah. Situasi ini diperparah juga dengan piutang usaha dari emiten ini yang tersebar dan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Piutang usaha dari Zeus tahun 2002 melesat hingga 272 persen secara tahunan. Kalau kita lihat ini persebarannya juga mengalami peningkatan yang awalnya hanya piutang terdapat dua perusahaan menjadi beberapa perusahaan lebih banyak. Sulitnya arus kas yang dialami oleh Zeus ini akan menambah permasalahan likuiditasnya. Akhirnya Zeus harus melakukan penambahan pendanaan melalui skema utang. Tahun 2022 total utang Zeus meningkat pesat hingga melebihi 100 persen menjadi 82,9 miliar rupiah. Kontributor peningkatan liabilitas dari emiten Zeus ini berasal dari utang bank jangka pendek yang meningkat hingga 394 persen menjadi 35,1 miliar dan utang usaha pihak ketiga yang juga meningkat signifikan sebesar 180 persen menjadi 17,1 miliar. Nah, selain itu juga sumber pendanaan dari emiten uh, Zeus ini berasal dari tambahan modal yang disetor oleh pemegang saham sebesar 15,9 miliar rupiah yang berasal dari agio saham atau keuntungan penjualan saham. Ya, kita lanjutkan pada bagaimana kinerja laba bersih dan juga la margin laba bersih dari emiten. Zeus nah kita lihat bahwa emiten Zeus berbanding terbalik seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dari segi arus kas operasinya. E, kalau dari segi laba bersih emiten ini awalnya merugi tahun 2020, kemudian 2021 meningkat dan juga tahun 2022 kembali e, mengalami pertumbuhan laba bersih. Namun kita perhatikan e, seperti yang kita tahu bahwa perusahaan yang bergerak di bidang bisnis to bisnis dan juga emiten dari Zeus ini juga bergerak di bahan kimia, otomatis net profit margin atau selisih antara pendapatan dan laba bersihnya itu cukup tipis, hanya di kisaran 6% hingga 4,1%. <tuh> ini akan menjadi potensi uh, faktor likuiditas dari emiten Zeus ini mengalami permasalahan yang disebabkan oleh kesulitannya emiten Zeus dalam memperoleh uh, arus kas sehingga marginnya tipis sehingga ini akan mengalami sendatan dari seretnya eh, pencairan uang yang diperoleh dari pelanggan dan juga otomatis perusahaan ini perlu untuk menambah melalui utang dan juga penambahan modal yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, kita memasuki pada slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat secara kinerja keuangan juga rasio keuangan valuasi dari Emiten Zeus ini memang relatif di harga wajarnya, namun ini berada di nilai yang cukup tinggi. Kalau kita lihat secara aset berada di 281 miliar dan juga modalnya 187 miliar, sehingga utang dari emiten Zeus uh, sebesar 93,8 miliar rupiah. Kemudian laba yang distaunkan sebesar 28,8 miliar. Laba ini merupakan laba dari Januari sampai Mei yang disalurkan uh, dengan pengkalian yang menghitungkan secara setahun. Kemudian sehingga kita dapatkan uh, market cap atau kapitalisasi pasar ketika nanti melantai di bursa ber berada di harga 493,6 miliar hingga uh, 518,3 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan uh, perhitungan ini kita akan menemukan uh, rasio pi rasio atau perbandingan antara harga saham atau kapitalisasi pasar ketika melantai nanti dan juga Dibandingkan dengan laba bersih yang disetahunkan pada tahun 2023 sehingga ditemukan PI rasio sebesar 17,1 hingga 17,9. Nilai ini cukup tinggi mengingat bahwa kinerja laba bersih emiten Zeus pada uh, tahun 2023 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Namun kita tidak dapat memastikan apakah kelanjutan kedepannya dari laba bersih Emiten Zeus ini dapat terus bertumbuh kedepannya hingga tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya ini akan menjadi risiko mengingat bahwa uh, kinerja laba bersih ini merupakan kinerja yang tertinggi uh, dari data historis di Prospektus um, Emiten Zeus. Nah uh, permasalahannya kita harus memperkirakan apakah ke depan bisnis dari oil and gas yang yang dipasok bahan kimianya oleh Zeus dan juga bisnis pengolahan air ini dapat tetap mengalami permintaan yang tinggi. Kemudian kita memasuki secara PBV atau perbandingan antara kapitalisasi pasar dan juga modalnya. Ini berada di 2,62 hingga 2,68. Nilai ini cukup tinggi mengingat bahwa uh, rule of thumb untuk penghitungan PBV yang baik berada di under 1,5 itu yang dianggap sebagai perusahaan dengan valuasi yang murah. Kemudian secara ROE berada di 14,9 persen. Perlu diingat bahwa tingginya ROE yang berada di 14,9 persen ini merupakan kinerja yang disokong oleh kinerja tahun 2023 yang mengalami lonjakan signifikan. Sehingga perlu dicatat bahwa kedepannya tidak dapat dipastikan bahwa emiten Zeus apakah bisa dapat membukukan kinerja yang sebaik dengan tahun 2023 ini, kemudian secara net profit margin melihat dari uh, selama lima bulan tahun 2023 ini sebesar 13,4 persen. Uh, kalau kita lihat dari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang berada di 6 persen dan juga 4,1 persen ini memang menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan secara margin laba bersihnya. Kemudian perbandingan antara utang dan juga modalnya ketika uh, telah ditambahkan modalnya melalui IPO nanti uh, rasio DER berada di 0,49 sehingga nilai ini relatif uh, lebih aman untuk diinvestasikan mengingat kesulitan finansial yang dialami Zeus ini sudah cukup tertahan dengan adanya dana IPO dari Zeus. Namun apakah memang layak untuk berinvestasi di Zeus mengingat memang terdapat pertumbuhan pendapatan, laba bersih dan juga pada tahun 2023 ini membukukan nilai yang cukup tinggi. Kita harus kembali perhatikan bahwa secara arus kas, yang mana arus kas ini merupakan faktor yang penting untuk perusahaan. Karena dengan kita melihat arus kas, kita melihat bagaimana sebenarnya pergerakan kas yang sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan Zeus ini. Apakah mereka benar-benar memiliki kas untuk membayar utang kedepannya, untuk melakukan ekspansi, apakah Penjualan itu dapat dicairkan menjadi kas dan juga apakah uh, emiten ini memiliki kas untuk membayar utang kepada pemasoknya ini akan menjadi faktor penting sehingga ketika perusahaan mengalami kesulitan kas kendala kas ini biasanya uh, mereka akan menambah kas dengan melalui utang atau juga penambahan modal sehingga ini akan cukup beresiko untuk berinvestasi atau untuk membeli IPO dari saham uh, Zeus mendatang. Sehingga uh, keputusan investasi tetap berada di tangan investor masing-masing. Um, analisis ini hanya sekedar edukasi terkait dengan Zeus. Ya, sekian uh, terkait dengan emiten Zeus. Saya kembalikan ke Syafinas.